Seterusnya, topik yang kita bincangkan mungkin rapat dengan hati ibu dan ayah di luar sana yang bakal menghantar anak kembali ke sekolah setelah tamatnya tempoh cuti bersekolah ini. Pendidikan. Pendidikan. Tapi kita nak belajar, kita nak beri penekanan pada pendidikan yang lebih menarik, kan? Bukan sekadar pendidikan biasa yang kita dengarkan. Hari ini kita nak kongsikan sesuatu yang luar biasa. Ataupun boleh kita sebutkan sebagai Fun Smart Learning. Kita terus bersama tetamu kita pada pagi ini, Profesor Dato' Dr. Noraini Idris, pengerusi penggerak STEM Kebangsaan. Assalamualaikum, selamat hari raya. Waalaikumsalam, selamat raya. Prof, macam mana sambutan setakat ini? Alhamdulillah, seronok. Okey, tadi Tariz katakan mungkin ini sedikit sebanyak informasi yang boleh berguna kepada ibu bapa di luar sana. Betul. Bercerita mengenai Fun Smart Learning. Betul. Kita nak lahirkan seorang individu pelajar yang bukan sahaja maju dari aspek akademik, tetapi seimbang secara keseluruhannya. Betul. Komunikasi dan macam-macam lagi. Betul. Ini yang cuba ditekankan melalui Fun Smart Learning ke bagaimana, Prof? Betul. Sebenarnya, kalau kita lihat daripada 1961, kita dah ada falsafah pendidikan yang sangat bagus yang untuk melahirkan insan yang balance dari in terms of academic dia, dan dia seronok ke sekolah dan juga bukan kerja ke sekolah, ke tempat universiti, dan juga seronok ke tempat kerja. Yang itu yang kita kena terapkan daripada awal pendidikan lagi, yang seronok, yang dia sentiasa, kenapalah sekolah cuti? Yang sekarang ni tunggu sekolah cuti, you know. Jadi itu yang kalau kita lihat sekarang, bila saya berbalik daripada Finland Januari, Februari lepas, saya dapat belajar di sana, memang sekolah dia semua sama. Tidak, dia kata dia tidak ada sekolah asrama, dia tidak ada sekolah apa yang sekolah luar bandar ke sekolah bandar. Dia memang ada juga yang luar bandar, tetapi dia menganggap semua sekolah adalah terbaik. Dan untuk menjadi cikgu di sana pun, sebab kalau kita hendakkan keseronokan dan pembelajaran yang ada kemahiran berfikir, yang boleh berkomunikasi, dia mesti bermula dari rumah ke sekolah tadi tu, dan sekolah pun dia memang boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain, dan mereka juga menganggap semua pelajar tu berhak mendapat treatment yang sama. Dia kata, oh dia ni lemah, duduk kelas Z, dia ni pandai, duduk kelas A. Tidak ada, dia memang campur, kan. Semua orang kena bertoleransi dan bantu-membantu di sana. Jadi saya sangat seronok melihat cara dia mengendalikan yang keseronokan, the Fun Smart Learning di Finland tadi tu. Dan guru, untuk menjadi guru di sana, sebab kalau kita nak menghasilkan tadi pelajar sama ada sekolah ataupun di universiti yang seronok, yang dia kena ada sarjana. Master untuk to become a teacher di Finland, kena ada master, dan dia kena kuat dalam konten. Kalau dia nak jadi cikgu mathematics, dia punya pengetahuan pun mesti sampai ke sarjana, peringkat master dalam mathematics, dan dia juga kena kuat dalam pedagogi. Dan kemasukan dia memang mengikut merit dan melalui pelbagai ujian. Itu sebabnya saya pun pernah tanya, boleh ke orang Malaysia datang ke Finland mengajar? Dia kata boleh. Tetapi kena melalui merit-merit yang ini. Jadi sekarang kita ada kerajaan yang baru. Saya rasa it's a good time untuk really implementkan Fun Smart Learning di sekolah ni. Sebab bila saya tanya Finland, bila you mula? Pada Januari lepas saya tanya, bila? Dia kata 40 tahun lepas. Konsep ni. 40 tahun lepas. Then hasilnya baru nampak sekarang. Because kita nak mengubah sikap manusia, sikap guru dalam pembelajaran, sikap pensyarah di universiti, mengambil masa. Jadi, dan juga kena buy-in daripada berbagai stakeholder. Sebab kadang-kadang ibu bapa masih juga, dia kata, tak ada homework pun. Sepatutnya kalau anak tu dah faham, dia dah seronok, dah tak fun di sekolah tadi tu, dia dah faham, balik biarlah dia relax. Kalau kita tengok di Finland,
balik dia memang relax. Hmm. Dia boleh pergi apa buat climbing di garden dia ke, di main tanah ke, buat aktiviti yang out of the academic. Jadi dia blend kan tu. Dalam even dalam classroom dia pun kelas biologi dia ada pokok dalam kelas dia. Untuk bagi dia sentuh dan bagi juga merasa. Prof, mungkin kita boleh lihat dulu bagaimana program sebegini dapat diterapkan di Malaysia. Okay. Daripada apa yang Profesor Datuk ceritakan tadi, kita dapat lihat keseragaman di semua pihak. Dalam satu sistem sekolah yang ada satu sistem sekolah. Tapi di Malaysia kita ada pelbagai sistem sekolah. Kita ada sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan. Kita ada sekolah persendirian, ditambah lagi dengan homeschooling dan pelbagai lagi. Jadi sistem kita sudah tidak seragam. Bagaimana untuk kita implementkan satu sistem yang universal, yang berasaskan merit? Ya, jadi sekarang ni lah is the right time dengan kerajaan baru sekarang ni. This is the right time untuk kita menseragamkan semua ni dengan bantuan daripada ibu bapa, daripada pakar-pakar, daripada NGO-NGO. That's how Finland ataupun Singapura membuat. Singapura pun berjaya, saya tanya 30 years back juga. Dah lama. Jadi so there must be titik permulaan. So titik permulaan adalah sekarang kita kena lihat semula untuk berjaya dalam menghasilkan pelajar yang nak berlari ke sekolah. Kalau kita tanya sekarang ni budak yang tengah bercuti hari raya nak balik ke? Saya dah tanya dah semalam. Nak balik ke sekolah dia tak nak. Tak nak. Lepas tu saya kata suka belajar matematik, tak suka. Suka belajar sains? Tak suka. Semalam sambil beraya saya tanya anak-anak tu. Jadi maknanya belum fun lagi. Belum looking forward lagi. Jadi maknanya sekarang itu yang kita kena lihat. Sebab anak-anak saya rasa tak ada masalah. Dia bila kita buat aktiviti yang kita dah penggerak STEM kebangsaan, kita dah buat macam-macam aktiviti di mall pun kita buat. Explore race apa semua sebagainya dalam aktiviti, memang anak-anak very good. Masih tidak terlewat. It's never too late. Ustaz, walaupun di Finland 40 tahun yang lalu, di Singapura 30 tahun yang lalu, seperti mana yang Prof katakan, kerajaan baru, ini satu permulaan yang baru, yang fresh, yang segar. Jadi intipatinya bagi nak memastikan ia boleh bergerak dan boleh di konsep ini boleh digunapakai, mungkin apa perkara utama yang perlu dilakukan dengan kadar segera? Mula macam sekarang ada guru-guru yang tidak lagi dilatih. Ada dilatih semasa dia duduk di universiti. Itu saja latihan dia. Tetapi di Singapura setiap tahun semua guru kena pergi buat latihan yang baru, terkini, yang tadi sebelum ni tadi talking about fourth industrial revolution dengan language yang berbagai. Jadi inilah yang sekarang kita kena latih guru-guru kita. Dulu dia banyak buat kerja pengkeranian. Jadi sekarang ni biar guru-guru ni keluar. Take turn lah supaya kelas tetap berjalan. Macam contohnya katalah kita dua orang mengajar matematik. Minggu ni saya pergi latihan. So jadi kelas saya akan diambil oleh Puan. Jadi next week ke ataupun dua minggu lagi Puan pula pergi latihan. Saya akan mengambil kelas. Jadi lepas tu kita balik, kita akan berkongsi di dalam jabatan apa yang kita belajar, apa yang kita kena buat, apa yang sebagainya. Saya pernah mengikuti perkongsian ini di Singapura. Sebab saya memang berterusan buat kajian sekarang ni. Saya memang mengikuti perkembangan pendidikan di Singapura. Dan bulan 10 ni saya dijemput ke sana membuat apa mempenguruskan dan juga menjadi panel dalam menggerakkan STEM dan juga di bersama-sama dengan rakan-rakan luar negara yang lain. Kita ada seorang menteri pendidikan baru yang begitu berkelayakan tinggi dan mempunyai semua kelayakan yang perlu ada pada seorang menteri pendidikan. Bila beliau berucap pun kita dapat rasa bahawa pembaharuan akan berlaku.
Namun kita ada legasi-legasi tertentu seperti National Education Blueprint yang berjuta-juta dibelanjakan untuk menghasilkannya. Betul. Kita juga ada satu charter daripada United Nations yang kita terima pakai tanpa mungkin tanpa melihat adakah ini model yang sesuai untuk kita. Jadi di mana akan berlaku titik pertemuan ini? Di antara yang baru yang inginkan perubahan dan yang lama, legasi-legasi yang tertentu yang sudah pun dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kita. Okey. Yang blueprint tu kalau kita baca memang indah. Cuma sekarang ni apa yang kita kena kerjasama dengan kerajaan baru ni untuk membuat plan to action. Pelaksanaan di bawah. Sebab bila saya berdialog dengan guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah, mereka menyatakan mereka nak, tetapi mereka nakkan idea baru. Mereka nakkan kadang-kadang macam contoh di pendalaman. Mereka tak datang, tak dapat peluang melihat kita punya di multimedia center kita, pusat sains negara kita, dia tak pernah datang. Dia tak, bila saya bawa ke sana terangkan, dia nampak, dia dia wah, ini saya pun boleh buat. Saya kata maybe yang drones ke yang mahal-mahal tu maybe belum kemampuan, kita ikutlah, kita gunakan bahan-bahan seperti fertilizer, tanah apa semua. Baru ni kita buat projek di SMK Batang Kali. Dia membuat apa STEM center yang fun learning agriculture sebagainya. Anak-anak kita di sekolah-sekolah situ dia buat fertilizer sendirian. So saya kata okay, you can come out dengan intellectual property. Jadi STEMpreneur. Daripada awal lagi. And then kena tahu macam mana nak berkomunikasi, bagaimana nak sell kita punya idea dan sebagainya. Jadi anak-anak ni yang ini yang perlu dipupuk. Jadi sekarang ni kita kerjasama juga industri pun kena mainkan peranan dalam pendidikan. Jadi sebab kita dalam pendidikan ni daripada cradle ke career. Ya, dia kata sampai Tom lah yang meninggal. Jadi daripada cradle kindergarten, primary school, secondary school, tertiary dan juga career. Jadi dia berterusan. Dalam berterusan tadi itu untuk membentuk yang yang berjaya, yang boleh membantu mengikut level-level sebagainya tadi itu, ini kita kena kerjasama dengan menteri dan kerajaan. Mana kita nak bawa anak-anak kita yang daripada cradle ni kepada career. Apa yang kita nak, negara kita ke arah mana? Adakah nak jadi sebuah negara yang maju macam mana dalam aspek agriculture? Dalam aspek, kita ada banyak bahan sumber asli, rubber, palm oil. So adakah ini sebagainya? Jadi bagaimana pula sistem pendidikan kita? Bagaimana pengajaran kita? Dan adakah semua anak-anak kita ni akan menjadi technician sajakah? Ataupun professional? Berapa? How? Macam mana sebagainya? Jadi it's a very complex things. That's why it takes some time untuk negara-negara lain yang maju tadi tu untuk menggerakkan supaya berjaya. Dan apa yang berlaku pula, kita lihat kadang-kadang kita working in silo. Sebab dalam pengajaran contohnya, mathematics dengan bahasa Melayu sepatutnya boleh kawan baik. Dalam poem tu masukkanlah sains, masukkanlah algebra, masukkanlah geometri. Dalam apa bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Arab pun boleh, bahasa Al-Quran dengan Al-Jabal, Al-Khurizmi dan sebagainya. Jadi ini yang banyak menyebabkan anak-anak kita kadang-kadang dia menghafal. Dan kadang-kadang kita daripada menghayati itu dia menghafal semata-mata. Dan kita pula bila cikgu juga perlu dilatih yang kreatif. Tak bolehlah bila dia mengajar, dia lukis gambar kelapa sama dalam satu kelas. Sepatutnya okey nak lukis gambar pokok kelapa jenis yang you punya gambaran. Macam mana you nak apa? Lepas tu apa yang nak dihasilkan? Jadi ini yang kita kena dedahkan supaya anak-anak kita fun, berkreatif dan juga apa jadi dia akan berfikir. Tak dikontrol oleh kita. Dan macam kita beli anak-anak A untuk Apple. A macam-macam. Untuk apa abang
untuk Allah, yang Islamik apa semua sebagainya. Jadi kita kena tukar. Teknik pengajaran, teknik penilaian mesti kena ubah. Tak boleh sama je penilaian. Sebab macam budak lelaki, dia tak suka mugging, ya. Betul. Okay. Dia suka fizikal, suka project. Kalau jadi kita kena balance dalam pengajaran kita supaya tak adalah tadi tu semua budak perempuan je masuk universiti. Jadi budak lelaki nak jadi apa? Dan kalau ini akan juga social impact kepada negara. Kalau perempuan tadi banyak ni memegang jawatan yang tinggi, yang lelaki ketinggalan. Jadi ini social impact akan berlaku tanpa kita sedari. Kalau kita lihat, maaf kerana saya bertanya kerana orang rumah saya cikgu. Okay. Jadi banyak masalah-masalah yang saya dapat lihat sendiri. Tadi Puan ada sentuh tentang bekerja dalam silo. Bukan saja dari segi pengajaran subjek, tapi juga mungkin alatan-alatan bantuan guru. Di mana guru terpaksa key in dalam 3-4 sistem dan sebagainya. Jadi semua ini perlu dirompak semula dulu pada pendapat saya. Sebelum kita dapat ke peringkat seterusnya. Pendapat Prof. Ya, itu yang kita kena mulalah sekarang. That's why is a good time. Dengan kerajaan baru is a good time. Dengan duduk bersama and tapi kena action. Macam di Singapore, di Finland, di Jepun. Dia memang duit dengan apa yang fokus sedikit demi sedikit, tapi dia ada the country punya model, the country punya framework. Macam tadi kita ada country punya blueprint. Tetapi kita tak ada pelaksanaan monitoring saat itu. Jadi bila berlaku macam tu, cikgu pun tak fun, kan? Macam isteri Terence tadi pun kesian. Sepatutnya yang lebih terkesan ialah suami. Bila cikgu stres, sesuatu akan dilakukan. Pasangan suami lagi stres. Pasangan cikgu lagi stres. So it's only affect the children. Jadi ini yang tak the fun smart learning tak berlaku. Tapi kalau sepatutnya kita sentiasa parents pun mengenal anaknya minat dengan apa, ibu bapa pun tak, you know, dia saya tengok dia di Finlandnya classroom very relaxed, very friendly. Hoping to see that in our classrooms. Memang, tapi memang dah ada a few cikgu yang dah buat macam tu. Contoh yang saya ada ni cikgu Tini daripada Kota Baru. Dia bawa anak-anak murid dia keluar pergi water crafting. Dalam belajar density air, floating. Kalau satu air hari saya nak pergi sekolah tu, tak nak bercuti. Yes. So, we want more like this. Jadi kita harap ada pembaharuan. Dan ini akan dilakukan dengan kadar segera. Sesuatu akan dilakukan supaya apa yang cuba diwar-warkan ini dapat direalisasikan. InsyaAllah. Saya rasa bila Yang Berhormat Menteri Pendidikan melihat segmen-segmen seperti ini, rasanya beliau pun tercabarlah untuk melakukan sesuatu. Pasti boleh. Bagi pasti menjayakan boleh. Hasrat boleh. Kita supaya melihat anak-anak kita semua berjaya. Bukan sahaja menguasai STEM, tapi juga menjadi seorang insan yang holistik di masa hadapan. Baik. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Nuraini Idris. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam masa yang dekat. Pastinya.